أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا Al-Qur'an surah Al-Ahzab 70 71. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waqul qawlan sadida. Ini sering banget diambil khatib kalau hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waqul qawlan sadida. Kita sering mendengarkan para ulama kita mengatakan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah. Apa sih takwa itu? Dan di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan bertakwalah Ya Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Selalu Allah barengi dengan perintah lainnya di belakangnya. Ya Allah, aku enggak mengerti takwa itu bagaimana. Allah jelaskan Kulu kaulan sadida. Kalau kamu mau bertakwa, caranya adalah kulu kaulan sadida. Berkatalah yang sadid, yang jujur, yang benar, yang betul-betul benar, yang pasti, jujur, benar, dan tepat. Sadida, sadida seakar kata dengan sadda, pasti. Bukan hanya kebenarannya, tapi juga situasi dan kondisinya tepat. Benar dan tepat lagi baik. Ya ayuhalladzina amanu ittaqullaha waqulu qawlan sadida. Sadida kejujuran yang di sini yang disebutkan adalah kejujuran meskipun kejujuran itu pahit. Saya mau resign dari perusahaan ini lalu tulis surat. Terima kasih atas kerjasamanya selama dua tahun. Saya sangat berterima kasih atas pelajaran yang telah perusahaan ini berikan kepada saya. Terhadap bos-bos saya, teman-teman, rekan-rekan, saya senang berteman dengan Anda. Padahal dalam hatinya, oh udah lama banget gue mau keluar dari perusahaan ini. Gaji nggak keluar-keluar, bonus nggak naik-naik, gaji gitu-gitu aja terus. Nah, itu bukan sadida namanya. Kalau sadida, apa yang ada dalam hati itu yang disebutkan. Alhamdulillah, akhirnya saya keluar karena bonusnya tidak juga naik-naik, gaji saya juga tidak naik-naik. Sudah beberapa tahun yang lalu saya menunggu kenaikan gaji tidak naik-naik. Ah, itu yang disebut dengan kaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Sama juga. Saya sudah tidak mencintaimu lagi. Maaf, kita harus berpisah. Ah, itu. Ya, yuslih lakum ya. a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian berkata jujur yang sejujur-jujurnya, Allah akan memperbaiki amalan kalian. Kan tidak ada yang jamin amalan kita sudah sempurna, Bu ya. Tidak ada yang jamin amalan kita sudah diterima. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa faqad faza fawzan Kamu akan diberikan hadiah yang tidak pernah kau sangka-sangka. Shadaqallahu Banyak tepuk tangan dong. Jadi banyak hal yang mesti. Kadangkala -kadang kita harus pakai kata kunci, sabar, sabar, tahan dulu. Banyak orang apa yang dipikirannya langsung keluar, apa yang dipikirannya langsung dikeluar. Jangan dipikir dulu. Apa orang tidak tersinggung tuh? Ya. Yes, iya. Makanya disebut apa tadi? Kau Sadida. Kau Sadida. tangan dulu. Ada banyak manusia pun niatnya baik. Niatnya baik. Tapi mohon maaf, niat itu belum ten, belum 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 jadi jaminan jadi niat baik dulu, tapi akan jauh lebih baik jikalau dipraktekkan Hanya sekedar niat, hanya sekedar niat tapi dipraktekkan Makanya, ketika kita, mohon maaf, mohon maaf. Ketika kita berniat baik, ayo diaplikasikan dalam kebaikan. Walaupun sudah dapat pahala, kalau sudah berniat. Menanda di orang baik, tapi harus dipraktekkan. Amin. Amin. Kita dalam situasi hubungan, kadang kala kadang kala di suatu hubungan, misalnya antara teman, pasangan, atau rekan kerja, maunya sih saling jujur. Hmm, 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 hmm. Tapi kenapa ya kadang kita nggak terima kalau kejujuran itu ternyata pahit, betul tidak? Kadang kita lebih suka mendengarkan yang baik-baik saja. Baiklah, terima kasih kepada orang-orang yang luar biasa perhatiannya, kepada saudaranya, kepada temannya, kepada sahabatnya. Luar biasa kebaikannya, karena ada niat untuk menegur, ada niat untuk mengkritik, ada niat untuk memperbaiki. Walaupun kedengarannya pahit, itu sudah luar biasa. Tapi mohon maaf, kembali lagi, ada bentuk cara yang paling tepat kita sampaikan. Betul tidak? Betul tidak? Sampaikanlah dengan cara yang baik. Dari awal tadi, saya sudah katakan. Waktu Usasam masih ada di sini, Usasam sudah di mana sih? Oh, masih ada. Waktu berdiri di sini maksudnya. Jamaah. Ya, Waktu ada di sini itu tadi katakan sabar. Tahan. Tahan. Makanya mulut itu berada di tengah-tengah. Tadi saya katakan ingat, ingat. Ia menyebabkan orang banyak masuk surga karena takwa dan kejujuran. Tapi yang menyebabkan juga orang masuk neraka, kenapa? Mulut dan kemaluan. Sementara jujur itu, bagian dari kejujuran adalah mulut. Sekarang pertanyaannya, mohon maaf, mulut berada di tengah artinya karena telinga dua. Artinya, semua yang kau dengarkan itu, wah oh, ternyata dia pencuri. Masalah maksudnya, eh hey, hati-hati ada pencuri, nggak boleh ada caranya bertabayun dulu lah, atau klarifikasi lah, atau lihat situasinya, atau amati kalau perlu butuh bukti. Pesina, pesina, pesina. Betul dia pesina, sempat dia bertobat. Tapi ketika kamu ngomongin kiri kanan, bisa jadi omongan kiri kananmu itu Allah belum ampuni. Tapi zinanya sudah diampuni, karena dia sudah bertobat. Tapi gibamu, kau bergibah mengomongkan orang, tujuannya sih baik, supaya orang pada tahu, supaya orang awasin, supaya orang tidak ter... Tapi kamu sudah membuat orang sakit hati, karena disebabkan atas ucapanmu itu. Bisa jadi Allah belum maafkan atas ucapanmu, karena kau sudah bergibah. Betul tidak, Bu? Mata juga, tuh kan kadang-kadang langsung menegur. Hei, awas loh, sana. Tidak boleh begitu, astagfirullahaladzim. Dia bisa jadi tersenyum. Tapi hatinya sakit, sakitnya di mana, Bu Sebentar, ini kita lanjutin lagi pembicaraan kita yang tadi. Ya. Tadi kan kalau yang menasihati istri yang negur istri berkata jujur, walaupun awalnya kesal, tapi nerima, ya. karena dia adalah orang yang terjujur yang ada di sebelah kita, kan gak mungkin dia bohong loh. Gitu. Ya. Nah, tapi Detri pasti pernah ngerasain gara-gara jujur jadi bete, jadi kesel. Kalau siapa yang nyampain kejujuran itu seandainya atau mungkin ya. orang, atau teman atau siapa? Siapa yang uh... bikin Detri sakit hati? Hmm gondok. Siapa ya? Menasehati lah, menasehati gitu. Maksudnya dia jujur gitu loh, seolah-olah gitu loh. Iya kak, e, kalau misalnya temen gitu ngasih tahu jujur, tapi sebenarnya itu jujurnya buat malah menjatuhkan. Menjatuhkan. Oh. Tidak oh. itu pernah itu itu pernah kejadian. Tegurlah gitu. kami dengan semangat ya, ya. Berikan solusi. Harusnya. Jadi Tidak sakit nama. hati ya. Ka, karena ada juga orang yang seolah-olah jujur bu, ternyata dia mau menjatuhkan kita. Ada juga ya begitu bu ya. Bener ibu bu ya. Kelihatannya sok jujur, sok bener, sok paling bijaksana gitu loh. Nggak tau iya. dia niatnya ada niat tersendiri. Hati-hati ada orang masuk surga disebabkan anjing. Hmm. Tapi ada orang masuk neraka disebabkan kucing. Nah loh. Kenapa bisa? Karena ternyata pelacur itu memberi minum anjing. Hmm. Sementara ahli ibadah dia salat makanannya lagi dimakan kucing. Eh bang 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 habis salat dia marah, dia tangkap itu kucing, ditahan, dikurung, dari dikasi dikasih makan. Ya? Betul. Oh iya, iya, itu? Iya, Masya Dia tidak mempersiapkan Aduh. binatang kucing <tul> itu memakan. Iya. Sini kita Lalu ngomong sama Amanda. <tul> Amanda, <tul> yeah. Amanda pernah gak ada kejadian-kejadian kayak detri alami ini tuh? Hmm. Maksudnya mau ngeritik-ngeritik gitu loh, seolah-olah jujur, tapi sebenarnya mau menjatuhkan. Kalau aku tuh sebenarnya lebih pengen nanya sih, Kaya, oh, <laughs> ya, boleh? Nanya dulu. Alhamdulillah, maksudnya selama ini sih nggak nggak pernah ngerasa ada teman yang jujur untuk menjatuhkan, ya, karena aku juga nggak gampang sakit hati juga kali ya hmm. gitu. Tapi misalnya nih uh, kita pernah uh, kita pernah uh, bohong sama seorang, tapi bohong sama seseorang? ya, <tuh> tapi uh, untuk kebaikan. Oh iya, tepuk tangan nah. dulu bu. Pokoknya di saat itu situasinya tuh nggak bisa jujur. Tapi kejadiannya ini udah lama, Pak Ustadz. Nah, sampai sekarang nih misalnya orangnya ini nggak tahu. Masih tahunya tuh sama masih tahunya sama jawaban yang aku kasih pas lama itu. Nah, itu hukumnya kayak gimana tuh, Pak Ustadz? cewek sih kalau boleh tahu. Apa cewek? Oh, cewek ya. Iya. Bukan. Kan eh, enggak, enggak. Iya, iya, iya. Itu gimana tuh Pak Ustadz dulu deh yang jawab deh, ayo. Timbang lebih banyak yang mana, mudorotnya atau maslahatnya? Uh -uh. Kalau kita jujur, timbang dulu, maslahatnya lebih banyak, gak kebaikannya lebih banyak, gak? Atau betul. ketika kita beritahu kejujuran itu, malah mudorotnya lebih banyak. Contoh, misalnya, temannya Manda lagi berantem dengan teman yang lain. Kan, nih, bohong yang dibolehkan, nih, tiga bohong yang dibolehkan, kan? Ibu sudah tahu semua, kan? Bu, pertama, mendamaikan orang yang berselisih, kedua, bohong suami istri dalam rangka untuk mempererat tali kasih, yeah. cinta kasih ketiga strategi perang itu bohong yang diperbolehkan. Kalau misalnya kasusnya adalah misalnya Manda temannya ini berselisih dengan yang lain, akhirnya Manda berbohong pada mereka dengan mengatakan dia tuh sayang loh sama kamu, dia tuh senantiasa mendoakan kamu loh. Ya udah nggak apa-apa, bohong itu dilakukan nggak apa-apa dengan tujuan masalahnya lebih banyak gitu. Nah. Jadi ya, ditimbang. Ya jelas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak membuat orang tersinggung. Betul. Tapi ngomong masalah jujur dan tidak menerima kebenaran itu sebenarnya ada bahayanya Bu. Mau tahu gak Bu? Setelah ini Ustaz Zawaki akan menjelaskan tentang apa bahayanya bila kita sulit menerima kebenaran walaupun itu sebuah kejujuran. Yang di rumah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah! Ketika ada orang yang mengatakan kejujuran kepada kita walaupun itu pahit